Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Ramadan yang terakhir untuk tahun ini, iaitu 30 Ramadan, untuk sesi yang terakhir juga untuk perkongsian Pakcik sepanjang bulan Ramadan untuk setiap hari. Jadi yang untuk hari ini, sesi yang 30 Ramadan, kita teruskan lagi untuk siri yang ketiga, iaitu tips dalam meningkatkan semangat dan positif dan sukses dalam kita punya pengajian PhD ataupun untuk kita menulis sama ada grant ataupun articles. Tetapi hari ini perkongsian Pakcik adalah kepada pelajar Pakcik, iaitu dua orang, iaitu Nur Syazwani Muhammad Fuzi dan Sharon Ong. Mereka ada sediakan slide bagaimana perjalanan dia, perjalanan sepanjang PhD. Ada sedikit unik, seorang iaitu Sharon Ong ni adalah fast track daripada student degree, first class student degree, kemudian dia terus buat PhD tanpa melalui master. Dan satu lagi adalah Nur Syazwani Mahfuzi, yang ni dari awal lagi, iaitu daripada Master by Research. Lepas habis Master by Research, dia buat PhD. Jadi bagaimana dia buat PhD itu, perjalanan dalam tempoh tu, dua contoh pelajar pakcik ni. Kalau Nur Syazwani Mahfuzi ni, dia dah jadi pensyarah di UTM, Skudai. Dan Sharon Ong dah join UPM. Jadi kedua-duanya, alhamdulillah dah jadi pensyarah, dan kedua-duanya adalah fresh grad, dan dia meniti dari hari ke hari, minggu, bulan ke tahun, dan pelbagai proses yang dilalui. Perkongsian itu yang Pakcik nak share untuk hari ini. Okey. Jadi Pakcik mulakan dulu dengan Sharon Ong ni, Dr. Sharon Ong. Okey, yang sekarang berada di UPM. Dia membuat PhD kan, business management dekat Fakulti Management Economic. So tajuk dia Structure Analysis Between Women Entrepreneurship Practice, ICT Adoption and Business Performance in Malaysia and Indonesia. Jadi dia collect data di Malaysia dan juga di Indonesia. Okay, ini dia sedikit perkongsian dalam perjalanan PhD dan juga refleksi diri dia. Okay, dia bermula join dia adalah 2015. Dan kalau 2014 dia attend, maksudnya dia dah attend workshop sebelum dia join PhD lagi. Okey, 2015 konsep lintas bitara ni, yang konsep dia bitara dia 2015 tu, register dia tak terus dapat offer letter PhD. So dia kena dapat lagi macam status dia, macam master lagi lah. So dalam tahun atau dua semester dia akan perlu proposal defense. Kemudian dia lulus proposal defense, dia akan convert offer letter tu kepada PhD. So PhD offer letter dia adalah pada 2016 dan 2018 dia viva. So adalah proses buat correction dan dapatkan surat senat, 2019 dia complete. Okay, ini adalah first step program. Di UPSI kita panggil program lintas bitara. Okay. Secara jujurnya ada proses lah. Jadi dia melalui fasa-fasa untuk dia proposal defense masa semester kedua tu, ada cerita dia sikit. Dia kena proposal defense 3 kali. Tiga kali tu baru dia lulus untuk dapatkan PhD, kerana di fakulti pengurusan dan ekonomi tu, ini adalah calon pertama yang melalui lintas bitara. Jadi ada beberapa fasa yang dia kena lepas lah sebelum kita tawarkan kepada PhD program. Okey, ini sedikit maklumat. Ini tak apa. Jadi ini program yang kita kata lintas bitara ni sedikit berbeza lah dengan structure program yang biasa. Okey, ni slide ni memang ada tunjuk bagaimana proses tu kan. Jadi cerita sikit dalam senat, proposal defense dan sebagainya. So ni journey Sharon Ong tu. Saya ingat lagi dia semasa dia habis degree, dia terus join bengkel yang saya buat. Bengkel yang saya buat tu adalah bagaimana pelajar degree nak buat proposal untuk pengajian master. Saya tahu ketika tu mungkin pelajar degree ni mungkin ialah dah habis degree kan, mungkin plan nak cari kerja. Tapi ialah bila saya buat tu, surprise lah batch diorang ni. Saya ingat 2 kali saya kena buat. Memang diorang join untuk siapkan proposal untuk buat master. Walaupun diorang tak decide lagi nak buat master, tapi diorang dah buat
buat bengkel tu. Salah seorang ni Sharon ni lah. Sharon ni dia serius lah. So dia dia daripada Sarawak, jadi just sebelum balik dia jumpa saya personally. Dan saya kata kalau you betul-betul serius, boleh lah, saya boleh supervise, dia ada buat master. So dia dia buat master lah, daripada bengkel tu dia buat master. Okay, saya nak lebih nak support usaha dia adalah dia dah mulakan join bengkel sebelum dia daftar master lagi. And maksudnya dia tak tahu pun ada program lintas bintara tu. Saya saya kata you first class kan. Okay, why not kita try untuk lintas bintara ni. Dan saya sendiri pun ada menyokong beberapa surat lah. Dan saya pun direct pergi kepada IPS, jumpa dengan dekan, jumpa personally. Saya saya nak support, saya saya akan usaha bantu dia untuk melalui lintas bintara ni lah. Walaupun agak agak bukanlah kata tidak recommend dan sebagainya, tetapi yelah kan, sebab kita tak ada lagi rekod. Jadi saya rasa saya saya cuba nak bantu, dan untuk diri saya jugalah sebagai penyelia, boleh tak saya nak supervise pelajar yang kita kata lintas bintara ni daripada first class degree convert jadi PhD students. Okay, jadi dia ada melalui fasa. Kat sini slide dia kata dia lalui proposal defend 4 kali sebenarnya. Bukan 3 kali, 4 kali. Eh, jadi pertama tu dia cerita pembentangan proposal pertama dengan program sarjana internal examiner. Okay, kedua, pembentangan proposal kedua naik taraf ke program PhD melibatkan internal examiner daripada luar fakulti. Kemudian pembentangan ketiga, ke naik taraf ke program PhD internal dengan external examiner. Pembentangan proposal keempat untuk PhD melalui program lintas bintara internal examiner seperti pelajar PhD semester 1. Jadi dia empat kali proposal defend. Jadi kita relax, ada setengah orang tu buat proposal defend sekali je, tak lepas proposal defend kali kedua dia dah dia dah down. Eh, ni pelajar saya ni empat kali proposal defense. Okay. Alright, tiada melalui program master, itulah lintas bintara, lintas bintara itu. Jadi saya nak highlight, dia mula-mula dia culture shock sikit. Okay, yelah kerana ambil masa sebab dia tak ada nak refer siapa. Jadi dia lah senior. Maksudnya yang lintas bintara dia lah orang pertama ketika tu di fakulti. So dia sangat 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 penting untuk dia menyesuaikan persetaraan ni. Important to be prepared mental and need to understand how academician speak. Jadi kena tahulah bagaimana cara orang academician, cara orang belajar, malah pada penilai dan juga supervisor. Okay, expectation tinggi dalam nilai menggunakan kriteria pelajar PhD. Walaupun kita ni daripada degree, tapi orang expect kita macam student PhD. Jadi tak bolehlah kita excuse. Panel expect cara menyayangi idea yang sangat jelas memahami latar belakang. Jadi walaupun baru nak orang kata nak mula, tapi orang menganggap kita dah macam student PhD. Okay, pengalaman pembentangan proposal kali empat menjadi asas kepada penyediaan PhD. Pembentulan dan pembentangan proposal dapat meningkatkanlah kualiti dia. Okay, akhirnya dia lulus pembentangan proposal dan daftar pelajar PhD pada semester ketiga dan mulakan perjalanan PhD. Maksudnya dia semester ketiga tu pun dapat offer letter PhD lah. And mengumpul data, analisis, menulis dan memunikan bab 1 dan bab 5. Jadi memang betul, lepas proposal depend dia laju lah. Kan dia laju, dia dah boleh start collect data kan. Tapi ingat data melibatkan Malaysia dan Indonesia juga. Okey, mengejar tarikh untuk menghantar tesis bagi Viva. Jadi mungkin saya menjadi punca lah. Saya memang guide ni, kalau boleh saya memang bagi dia on date. So ni tarikh yang sepatutnya you akan siap final draft. Jadi ada komen dia stress lah. Tapi kita stress yang kita boleh boleh atasi lah. Almost there, almost there, almost. Jadi dia dah semakin hampir tapi tak jumpa jalan penghujung. Jadi itu proses yang orang kata kita rasa kita confident benda tu dah siap, tapi bila kita buat dan buat tak sampai ke hujung. Sebab itulah penting, penting untuk kita konsisten. Lepas proposal defend tu kena lagi konsisten. Kalau boleh setiap hari kena menulis. Proofread, proofread, proofread. Ini mungkin jugalah bila dia hantar dengan saya, saya nampak bacaan. Yalah, of course lepas kita proposal defend, penulisan bertambah baik. Jadi kalau pertumbuhan English tu rasa tak sampai, saya rasa saya tak sampai yang sepatutnya level PhD, dan saya rasa kena tulis balik, dan ada part saya kata you kena hantar proofread. Jadi itulah proofread, proofread, proofread. Okay. Okay, 2018 dia cerita bersedia untuk Viva secara logik pertimbangkan jenis soalan. Jadi dia memang jumpa saya lah personally, dia dah bawa. Apa lagi bila kita dah submit, kita menunggu tarikh Viva. So saya rasa bacalah thesis, startlah dia kena tagging, dia kena fahami setiap strat dia ada lipat dan sebagainya. So menandakan thesis dengan nota post-it dan label setiap bab, itu yang dia buat lah. Okay, kemudian dia dah mulakan bermula 10 pagi dan tamat 12 tengah hari. Itu tu the most proses Viva dia. 10 pagi dengan 12 tengah hari, maksudnya dah 2 jam setengah.
banyak faedah yang dia, persoalan yang disangka, tidak disangka persoalan akan timbul. Jadi kena siapkan preparation kita. Cuba untuk tenang, cuba untuk memahami soalan sebelum menjawab. Try to respectful and polite to examiner. Dia ada pengalaman 4 kali proposal defense. So kali kelima dia, kalau kat opsi kita ada proposal, pembentangan analisis. Macam mock viva lah, survival. Dia ke 6 kali. So dia mungkin lebih tenang, and jadi kita nak jadi lebih tenang, kena good practice. And so dah, kita ada benda soalan yang kita boleh agak, dan ada juga soalan yang kita tak boleh nak jaga lah. And jadi yang penting kita respect dan juga kena polite lah dengan setiap penilai. Okay, reflex masa viva dia, dah catat komen dan cadangan examiner. Dapatkan nasihat penjelasan tentang apa cadangan yang tidak pasti examiner dan supervisor. Sebab tu masa lepas pembentangan proposal, ketika tu face to face ni, dia ada sesi makan tau. Kalau di tempat UPSI tu ada sesi lepas tu pembentangan viva, lepas bacaan tu kita ada kat sebelah tu ada makan sikit. And kalau ni makan tengah hari lah. Jadi kita kena join makan tengah hari. So kat situ lah kita kena ada communication. Sebab dalam bilik mesyuarat formal. So lepas makan tu informal. Kat informal tu lah kita boleh tanya balik macam mana kita nak jawab soalan tadi. Mungkin boleh dapatkan nombor telefon atau email. Boleh tak saya jumpa sebelum saya submit. So itu sangat penting. And jangan putus asa. And buat pentolan dan hantar hampir nak siap, rugi kalau putus asa. And jadi selalu think positif lah masa nak submit. Sikit je lagi ni. Sikit lagi. Itu ayat saya selalu kata. Sikit je banyak. Tak banyak apa, sikit je. Start kena buat daripada sekarang. Yeah? Okay, challenge what to expect. Ni cabaran dia lah. Especially untuk yang PhD yang baru kan. So, they think they do not tell us the small print. The PhD roller coaster. Jadi, macam mana nak cakap reality and fantasy? Okay lah, masa kita register PhD, mungkin kita kata, okay, kita nak siap dalam masa 3 tahun. Okay, mungkin kita ada sedikit pengalaman semasa master. Kita rasa semua benda tu kita boleh buat. And lagi-lagi macam dia lah, dia fast track student, masih degree, saya yakin dia exam orientednya orang. So dia mungkin boleh jawab exam, dia dapat pointer yang tinggi. Tapi sebenarnya buat PhD ni bukan semudah itu yang disangka lah. So PhD ni, ya betul kita boleh kata kita buat benda yang kecil, tapi setiap hari. Eh, so kena secara konsisten. Dia tak boleh buat last minute. Dia tak boleh buat last minute. Okay, nak cerita pasal fantasi dengan realiti dia. Fantasi dia, training is small kind of continuation of the undergraduate education. That the degree is some kind of the trophy for being smart. Okay, itu fantasi dia. Okay, kalau kita rasa diri kita okay, masih degree, kita bagus, kita boleh mudah faham. Mungkin cara kelas exam oriented tu, cara dia berbeza dengan PhD. So PhD adalah intensive works. It is to effectively and apprenticeship. Their last of the year while your friend are busy working, getting married, having children and buying a house is career, not just a degree. So itu yang mungkin dia hadapi lah. Mungkin kawan-kawan dia dah start posting jadi cikgu, ada yang dah kahwin, ada yang dah mula ada anak, dah start beli rumah, beli kereta, tapi dia masih lagi pusing, orang kata pusing daripada office, sebab dia RA juga kan, pergi ke library, rumah, triangle dia kat situ je. Jadi tiap-tiap tahun kan ada je kawan-kawan beritahu nak kahwin dan sebagainya, tapi dia masih lagi proses untuk menyiapkan PhD. Itu realiti je lah. Jadi itu masa dan juga pengamalan yang dikena buat. Okay, the expectation are real and high, working on weekdays, weekend, holiday, cuti raya. And dia Chinese lah, Chinese New Year. Jadi tak ada cuti lah consider. Sepanjang buat PhD tak ada cuti. Yang risau orang duk tanya bila nak habis lah. It can be as isolating experience, your network of friends, family and other important non-academic relationship you may suffer. So itu yang dia nak beritahu, bahawa dia the challenge part that you face lah. And extremely limited time to do things. Okay, financial reality, working and getting their fair pay for the contribution, but less time for thesis and research. Low stress, regular, low paid job, but more time for study, feel like not making enough money. Jadi of course lah kan, dia jadi RA, duit ngam-ngam je. Kalau ada duit lebih pun, lebih kepada untuk beli buku, contribution, something like orang kata part of the PhD journey lah. Lebih kepada proses-proses tu, dah pergi courses and pergi mana conference, kemudian nak beli buku dan sebagainya. Okay, you will feel like a newbie. You'll be learning, messing up, try to methodology for the first time, expose. So benda ni lah, jadi benda yang baru lah. Jadi dah lah benda yang baru, individual pula tu secara independen untuk berhadapan, untuk belajar. Sangat berbeza dengan degree lah. Okay, be a good at school, getting good grade.
for following courses someone else plan for you is very different from a big research PhD student. Ni nak beritahu bahawa kadang-kadang kita boleh dapat tips pada orang untuk menjalani PhD, tapi kadang-kadang jenis orang tak sama, proses tak sama, supervisor yang berbeza. Okay, kadang-kadang emotion you up and downs. Okay, jadi kita kena make sure how to control your emosi untuk mencapai dalam satu kejayaan. Yang penting kita fokus apa yang kita nak capai kan. Jadi masa dah banyak dah kita spend. Okay, jadi dari setahun ke tahun, jadi kita tak boleh nak berundur belakang. Jadi kita tak boleh rasa less motivation. So kita tak boleh nak patah balik. Yang penting kita kena jalan terus dan kita kena habiskan apa yang kita mulakan. Okay, we'll come to end. So benda yang kita mula, pastikan kita akan sampai ke hujung lah. For better, you will eventually finish your PhD. So itu sangat penting. Itu matlamat kita, jadi kita kena tamatkan. Survivor strategy and tips. Okay, survivor choosing a supervisor, expert in your field. So ni peringkat awal lah. So sangat penting kan, supervisor bukan main-main. Carilah orang yang betul-betul yang boleh supervise kita, yang ada very good, jadi boleh jadi mentor, ability to college and friend. So boleh discuss sometimes to be friend juga. Jadi kita boleh discuss supaya lebih boleh deep. Bila kita ada rasa macam kawan, kita boleh lagi lebih deep. Dan dia boleh jadi mentor kita. Dan dia lebih mengetahui tentang apa yang kita nak buat. Establish the supervisor relationship and maintainkan relationship, discuss with supervisor about your future plan. Kalau dia ni almost setiap hari jumpa saya lah. Support system, supervisor, research partner and friends. Okay, tip, be positive and self-motivation and discipline, moving forward and don't give up. So dia punya tip lah kan. Learning to learn, visions, but checklist. To self-motivation lah, discipline, moving forward and don't give up. Okay, okay, kemudian selesai lah. Terima kasih untuk Sharon Ong. Okay, itu daripada student yang kata lintas bintara tadi yang fast track. Okay, kita go through PhD student saya yang kedua. Minta maaf saya just ambil poin-poin di dalam slide ni. Nanti full slide ni saya bagi to you all. Okay, yang ni adalah Dushazwani Mahfuzi, sekarang berada di kat Fakulti Perakaunan di UiTM Skudai. Okay, dia ni dia berbeza dengan Sharon. Sharon tu dah ada proses orang kata daripada degree student, so dia punya level challenge and obstacle tu lebih pada environment, persekitaran, macam mana dia berhadapan 4 kali proposal defend dan sebagainya, kemudian tukar offer letter jadi PhD, lepas tu kena proposal defend lagi untuk level PhD, kemudian present untuk analisis data, baru pergi pada Viva. Okay, itu proses yang tak mudah bagi dia lah, sebab dia tak boleh refer sama-sama melalui komunikasi dengan saya. Okay. Okay, ni dia Wani ni dia nak kongsi macam mana dia boleh publish 50 plus artikel, 50 lebih artikel semasa menjadi siswazah, masa daripada master dia PhD. Ini kelebihan kenapa dia boleh jadi pensyarah dekat UTM, dia terbit lebih 50 artikel. And artikel bersama ataupun artikel yang dia jadi lead, dia jadi main authors. Dan juga dia sebagai member, dia ada 5 plus artikel. Jadi nak tunjuklah bagaimana kita macam walaupun student postgrad, kita dah boleh terbit banyak artikel. Okay, cari dan baca sekurang-kurangnya satu paper yang sama dengan kajian. Okay, dia mulakan dululah. Jadi baca, jangan kadar kita print tapi kita tak baca. At least baca sekurang-kurangnya satu paper yang sama dengan kajian. Pilih jurnal yang sesuai dengan tajuk jurnal dan scope of jurnal. Okay, ini sangat penting lah. Dalam pemilihan jurnal tu kena samalah dengan nama jurnal dengan scope of jurnal. Kalau boleh title kita match. Pilih keyword yang sesuai dengan skop kajian, objektif kajian perlu perenggan yang terakhir. Menyediakan kajian literature yang komprehensif, cite artikel dalam jurnal dalam 6 rujukan. So dia punya plan, dia punya tips, kalau dia nak hantar kat jurnal A, dia akan cite jurnal A at least 6. Itu dia punya tips lah. Okay, kaedah ini mestilah yang sesuai untuk memenuhi matlamat keseluruhan kajian. Pembaca perlu tahu bagaimana data yang telah diperolehi kerana kaedah yang anda pilih memberi kesan pada dapatan kajian. Jadi sangat pentinglah dalam bahagian metodologi dengan bahagian analisis dan finding ini sangat kena align dengan synchronize lah. Menerangkan pengumpulan data secara terperinci ikut format jurnal yang sediakan. Jadi apa yang dikongsikan ni, tips yang dibagi ni melalui proses dia. Jadi macam dia kena reject atau dapat major atau minor, ini komen-komen diberi oleh reviewer. Jadi komen-komen reviewer yang dia banyak face problem yang tu, jadi di share dekat tips ni lah. Okay, mesti memenuhi objektif kajian, merujuk pada penyelidikan yang dijalankan dalam kajian. Okay, pastikan bertepatan lah, bertepatan dengan jurnal dan apa tajuk dia dan objektif kajian ni match dengan penulisan dia.
Mengkaji implikasi praktikal sangat penting bagi implikasi dan cadangan. Mesti kita tulis dalam tulisan artikel, rujukan 5 tahun begini, seminggu boleh hantar 2 paper. Ini dia. Ini dia punya tips. Dia boleh buat 2 artikel dalam seminggu. Itu dia lah. Inilah Nusha Azmani Mahfuzi. Sabar dalam menunggu untuk publish. Sebenarnya dia sabar je sebab dia tak perlu. Dia kata, okay, dah sambil-sambil lah. Dia plan untuk ada artikel pula. Terus fokus dan terus perjuangan untuk menambah baik penulisan tesis walaupun penulisan Viva adalah major 12 bulan. Dia dapat major 12 bulan. Secara mudah dia macam ni. Okay, masa PhD dia pakai 4 teori. Okay, panel agree untuk pakai satu teori. Salah satu daripada 4 tadi. Dia pakai 4 teori tapi panel kata pakai satu teori. Because of that, dia dapat 12 bulan major correction. Jadi sangat penting sebab kita tahu panel kita macam mana. So because of you banyak sangat teori, mungkin ada part yang you patut kena buat. Jadi saya kata panel buat tulisan yang betul. Jadi untuk membetulkan dia punya thesis, untuk dia fokus apa yang dia buat, pakai di satu teori, tiga lagi remove, restructure penulisan ni. Kalau dia nak terus kekal pakai empat teori, menyebabkan dia kena recollect data balik, kena analyze balik. Jadi tu berat. Jadi untuk reduce benda tu, jadi panel kata why not pakai satu je teori yang paling relevant dan you boleh terus guna method yang sama dan boleh kekalkan tanpa perlu ada run analysis balik. Tetapi calon ni dia run balik. Dia run balik because of bila ada perubahan dekat metodologi dengan dia punya instrumen, jadi dia run balik. Jadi dia seorang yang rajin, jadi dia run balik. Okay, jumpa pemeriksa dalam dan pemeriksa luar untuk tanya berkaitan dengan pembetulan. Ini satu benda yang sangat bagus. Dia selalu komunikasi dengan examiner. Tapi sebelum tu dia hello dululah, tanya dengan examiner, okay tak? Jadi dia rajin jumpa. And penilai luar tu of course bukan dekat UPSI lah, tapi dia pergi dekat. Dia jumpa dekat universiti tu berkali-kali. And ikut komen pemeriksa dan pemeriksa luar secara terperinci, minta nasihat dan pendapat dari supervisor, rujuk bahan-bahan rujukan, jurnal terkini dan tesis. Dia sangat serius bila dapat 12 bulan, tapi tak dapat 12 bulan pun. Dia dalam 6 bulan dia submit dah. Maksudnya 6 bulan dia terus submit, dia tak perlu tunggu 12 bulan. Okay, salin sejak pembetulan mengikut komen. Okay, make sure masa Viva tu salin sejak komen yang dicadangkan. Cuba untuk membuat pembetulan tesis dengan menambah baik mengikut cadangan. Sabar dalam membuat pembetulan walaupun 12 bulan. Akhir sekali usaha, doa dan tawakal pasti ada jalan penyelesaian. Okay, itu saja yang dia nak kongsi kalau Nina Syazwani. Dia nak beritahu, walaupun dia ni dapat tulis 50 artikel lebih sepanjang postgrad, master dan PhD, tetapi belum tentu tesis dia semudah dalam penulisan artikel bagi kes dia. Namun dia berhadapan untuk dapat major correction 12 bulan. And because of dia menggunakan banyak teori, jadi pernah merasakan banyak benda yang dia patut buat kalau nak pakai keempat-empat teori. Jadi dia dapat correction dalam masa 12 bulan. Tapi satu part yang saya kena bagi kredit, dia punya kerajinan. Dia selalu komunikasi dengan internal, dengan examiner dan saya sendiri untuk mendapatkan seperti mana yang dia nak. Jadi dia tak nak menghadapi masalah lagi. Satu komen, satu-satu komen dia buat, dia jumpa saya dan pastikan apa yang dia buat tu adalah betul. Dan begitu juga dengan Sharon tadi, yang budak faset. Bagi saya, orang nampak mudah tapi saya tahu jenis dia. Dia jumpa saya sebelum dia daftar PhD fast track ni lagi. Jadi dia risau dia boleh ke tak. Tapi kita sebagai supervisor kena selalu guide dan beri positif. Jadi dua cerita pelajar saya ni semoga menjadi rujukan, dapat beri semangat, boleh jadi motivasi. And macam kes tadi yang Sharon, 4 kali proposal defend, and terus walhal dia seorang dia, and dia pelajar kan, dia tak ada contoh pun, dia kena gerak dan dia yang menjadi contoh sebagainya. Nusha Azwani walaupun dia rajin tulis artikel, terus tulis artikel, kena ingat kita siapkan tesis, make sure tesis pun kena tip-top. Dalam kes ujian dapatkan dia dapat major correction, walaupun semua almost orang dalam bidang perakaunan dekat Malaysia almost kenal dia dah. And dia kena cerita dia kalau kata nak jadi pesyarah, universiti lain berebut. And daripada utara, daripada selatan, daripada pantai timur, semua nak dia ni. Akhirnya jodoh dia dekat selatan lah, dekat UTM. Tapi dia dapat correction 12 bulan. Menjadikan hikmah juga, walaupun dapat correction 12 bulan pun, universiti-universiti duk tunggu dia, okey tak ada masalah. Bagus juga dapat correction 12 bulan, at least you know that macam mana betapa susah tu PhD. Jadi you betul-betul kena regress setiap apa yang kita tulis. Jadi dua perkongsian pelajar saya ni semoga menjadi manfaat. Alhamdulillah kita dah selesai perkongsian 30 Ramadan, 30 seri untuk bulan Ramadan ni. Jadi pakcik nak mohon maaf, semaaf-maafnya barang kesilapan, kekurangan dalam menyampaikan sedikit ilmu ni sepanjang bulan 30 Ramadan ni. Semoga kita mendapat manfaat bersama.
Okey, dengan ilmu ni kita dapat keberkatan dengan ilmu ni. And jadi saya mohon maaf sekali lagi sekiranya ada kekurangan, kesilapan, kesalahan, penyampaian saya kurang jelas dan sebagainya. Saya mohon maaf and mohon maaf zahir dan batin. Bagi yang Muslim, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. And semoga kursus dan juga perkongsian ilmu ni kita boleh berterusan. Mungkin ada di platform yang lain untuk kita berterusan. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi yang datang jika ada rezeki. Dan untuk sesi 30 Ramadan tu kita tamat untuk yang kali ini. Okey, lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ini pertama kali ya Pakcik buat kita buat konsep infak ya. Maksudnya you all berinfak bayaran RM100 untuk keperluan surau diri Jumaat dari segi bilik untuk pengurusan jenazah dan juga pusat bilik pusat pengajian muslimat. Dan saya sendiri pun tak ambil satu sen pun daripada apa yang you berikan infak tu, dan saya pun infak sedikit masa dan ilmu untuk perkongsian ni supaya kita semua dapat manfaat di bulan Ramadan ni. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera.